untuk memberikan kesempatan. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini semua ada permasalahan-permasalahan, ada penyakit-penyakit yang masih untuk tolong pada kesempatan ini. Silakan Bapak Ibu yang ada ya, kalau tinggal ada, kalau kalian kata nama, tidak ada semua yang ada. Ada tanah, ada. Lupa. Iya. Oh, dua-dua Pak, dua-dua. Dua-dua tanah menyerah, dua tanah menyerah. Angkat tangan dua-dua. Boleh disuruh-suruh yang mau aja. Ya, kan bukan terbaik. Oh iya, sama masing-masing. Oke, kenapa saya? Apa? Oke, kita mulai dari sini ya. Sekarang gangguannya terjepit ya. Oke, gangguan merasa sakit ya. Oke, nah kita lihat sekarang ya. Jesus is the same. Ini ada gangguan di pinggangnya, ya. Pinggul. Ya. Oh, sudah nikah? Sudah. Oke, mana semua? Oh, kerja ya. Oke. Sudah percaya firman Tuhan? Yes. Betul, kau percaya nah. Oke, okay. Kau percaya firman Tuhan? Ayo sama-sama katakan, biasa doanya gimana? Ayo, kalau ayo. Kalau doa gimana? Doa harus sakit gimana? Dalam nama Yesus. Yes. Bisa kan? Yes. Nah, jadi jangan saya mau Anda mengerti bahwa firman itu benar. Amin. Saya bukan penyembuh. Yesus penyembuh. Oke? Okay? Yeah. Orang otak dia. Iya. Nah, apa? Oke, coba. Satu, dua, tiga. Dalam kasih untuk jemaatmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Apa yang baru kau rasakan? Yang kejap apa kau rasakan? Baru saja nih. Amin. Doa siapa? Doa semua kita. Saya hanya membuka. Kami kemarin ke Balikpapan di Bayangkara, Bayangkara ya. Komplikasi, nafas pendek sudah sana sini. Kita hanya sentuh dia di Jesus name. Langsung lepas, antar orang pulang ke jalanan. Pertama kan sejarah baru. Orang sakit, antar kita pulang sampai jalanan. Kenapa? Karena yang saya tadi mau cerita. Betul betul. Ya, amin. Amin. Aman lah, usai doa kalau dia. Oke. Terima kasih. Ini rasa. Apa yang dirasakan tadi itu? Ada iran, ada yang amin. Tiga perintah yang sama yang ditulis dalam Markus pasal 16, 15 sampai 18. Yang pertama, penginjilan. Yang kedua, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat. Yang ketiga, penyembuhan orang-orang sakit. Pelayanan hari ini selesai. Namun kami terus akan berjalan, mengajar, memberitakan keselamatan, melepaskan orang dari roh-roh jahat, dan menyembuhkan orang-orang sakit. In Jesus Almighty name. Mungkin besok kami berjumpa Anda untuk disembuhkan, untuk dilepaskan, untuk dibaptis, dan untuk menerima hidup kekal
in Jesus name. Kemana Roh Kudus menuntun kami, ke situ kaki kami melangkah. Amen.